Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat, semangat untuk kita menuntut ilmu di TK Muslimat N17 Ormat Kebon Sari Malang. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan keberkahan pada kita semuanya. Ilmu yang kita peroleh dari ibu guru yang sampaikan, semoga menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini kita akan belajar berdoa. Ayo, doa apa ya? Coba didengarkan, nanti didengarkan, habis itu dihafalkan. Siap? Doa naik kendaraan di darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hari ini kita mau belajar dan apa ya yang dipelajari ya? Nah, hari ini minggu ini kita temanya belajar tentang kendaraan, kendaraan di darat. Nah, kendaraan di darat itu ada bermacam-macam sekali, ya. Salah satunya, coba di sini Bu Guru punya gambar apa ya, sayang? Gambar bis. Jalannya di mana? Di darat. Ya, macam-macam kendaraan di darat. Bis, terus ada lagi apa ini ya? Kendaraan. Oh, ini biasanya kendaraan bawa barang yang besar. Sepertinya ini truk. Ya. Ya saya, truk. Setelah itu ada lagi, ini gambar mobil. Ya, mobil, terus ada kendaraan lagi. Ini gambar apa ya? Oh, sepeda motor sayang. Ya, itu macam-macam kendaraan di darat. Nah, apa ciri-cirinya? Kendaraan di darat punya ciri-ciri. Cirinya apa ya? Nah, salah satu ciri-cirinya yang paling kelihatan adalah punya roda. Roda ini yang membuat kendaraan bisa berjalan. Nah, ini saya. Nah, ini juga contohnya kendaraan yang ada di darat. Nah, ini punya roda di sini saya ya. Ini yang menggerakkan kendaraan bisa maju, mundur, habis itu belok. Nah, ini karena ada rodanya saya. Ya, hari ini kita belajar tentang anak-anakku yang manis, hari ini pelajaran pertama. Nah, nanti anak-anak buka halaman majalah halaman 11.
ya. Oke ya. Nah, kita belajar ya sama-sama. Sebelum belajar jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, kita baca perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung banyak gambar kendaraan di setiap kotak. Pasangkan banyak gambar kendaraan di setiap kotak dengan lambang bilangan yang tepat. Nah, di sini ada bermacam-macam gambar kendaraan. Coba kita lihat ya, gambar apa ya? Ada mobil, ada bis, ada juga truk. Ada ini apa ya? Oh, ini becak. Yang terakhir ini ada gambar kendaraan tradisional. Namanya delman, ditarik oleh hewan ya, kendaraan tradisional. Nah, sekarang kita mulai sayang ya. Kita coba yang kita pertama dulu, yang teratas dulu. Kita hitung gambarnya mobil ya. 1 2 3 4 5. Ada berapa mobilnya? Ada 5. Coba di sini kita cari angka 5 yang mana ya? Yang ini sayang? Oh, bukan. Yang ini? Ya, ini angka 5. Kita tarik garis dari gambar mobil ke angka 5. Sudah sampai. Oke? Kasih contoh lagi ya. Gambar di bawahnya ada gambar bis. Coba kita hitung gambar bisnya sayang. 1 2. Ada berapa? Ada 2. Angka 2 yang mana ya? Yang ini? Ah, bukan. Yang ini? Ah, salah, Bu. Yang ini? Oke. Angka 2 lengkung tidur. Kita tarik garis dari gambar bis ke angka 2. Set. Nyampe. Oke. Untuk selanjutnya dikerjakan. Anak-anak, pelajaran yang kedua, untuk tugas yang kedua ini, nanti selanjutnya anak-anak buka majalah tetap yang tadi, tapi halamannya halaman 12 ya, dibaliknya ya. Nah, ini juga ada gambar bermacam-macam kendaraan. Nah, untuk yang ini kita belajar membandingkan banyak dan sedikit. Oke, siap ya, kita baca perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beri tanda, ini lebih besar, bila banyak gambar di sebelah kiri lebih banyak. Dan beri tanda lebih kecil, bila banyak gambar di sebelah kiri lebih sedikit. Ada gambar di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lihat ya, kita hitung dulu gambar sebelah kirinya. Gambar-gambar mobil, coba kita hitung. 1 2 3. Kamu tulis di sini angka 3. 3. Sebelah kanan kita hitung 1 2. Tulis di sebelah pojok angka 2. Sekarang kita bandingkan sayang. Di sini angka 3, di sini angka 2. Jumlahnya, jumlah 3 sama 2 itu lebih besar mana? Lebih banyak mana? Ayo sayang, dilihat ya. Oh, lebih banyak yang angka 3, Bu. Nah, sekarang tandanya kalau yang lebih banyak ya menghadap ke arah yang lebih banyak, miring seperti ini. Mulutnya menghadap ke jumlah lebih banyak. Siap ya. Nah, sekarang selanjutnya kita hitung lagi. Ada gambar sepeda motor. Hitung sama-sama. 1 2 3 4. Kamu tulis angka 4. Miring, tidur, tegak. Sebelah kanan kita hitung 1 2 3 4 5. Berapa sayang? 5. Tegak, lengkung, tidur. Sekarang jumlah 4 dan jumlah 5, dilihat jumlahnya banyak mana? Apakah 4 ataukah 5? Oh, lebih
lebih banyak yang sebelah kanan, Bu. Angka 5. Jadi mulutnya menghadap kemana? Jumlah yang paling banyak. Jadi hadapnya terbalik, dibalik saya. Miring, miring. Mulutnya menghadap ke jumlah yang paling banyak. Oke, untuk selanjutnya kerjakan sendiri. Alhamdulillah.